Timnas Argentina kedapatan jatah menjamu Timnas Chile pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Mentas di Estadio Único Madre de Ciudades, Kamis tanggal 3 Mei tahun 2021 atau Jumat pagi WIB, kedua tim cuma bermain imbang 1-1. Pertarungan berakhir tanpa pemenang setelah gol penalti Lionel Messi dibalas oleh Alexis Sanchez. Hasil tersebut membuat Argentina gagal mengambil alih pucuk klasemen dari Brasil, menghuni tangga kedua dengan koleksi 11 poin. Sebelum kick-off, para pemain tim Tango muncul dengan foto Diego Maradona tertempel di bagian dada. Mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk penghormatan untuk sang legenda sepak bola Argentina yang wafat pada tanggal 25 November tahun 2020. Pertandingan ini menjadi penampilan perdana sejak kematian Maradona. Masalahnya, menurut laporan Clarín, aksi yang dilakukan Messi CS bertabrakan dengan aturan FIFA. Menurut protokol dari Badan Sepak Bola Dunia, pemain yang turun ke lapangan tak boleh memajang gambar apapun di jersey kecuali logo timnas. Federasi Bal-Balan Argentina atau AFA sudah meminta izin terlebih dahulu kepada FIFA terkait rencana aksi penghormatan kepada Maradona. Namun, mereka tak mendapat lampu hijau dan tetap nekat menjalankan rencananya. Timnas Argentina kemungkinan bakal mendapat sanksi berupa denda akibat tindakan mereka. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.